duit syarikat mati, adakah kena keluar zakat? Dak, tak ada kena keluar, dia tak ada tuan gitu. Dia tak ada tuan, dia nak wajib zakat, wajib atas malik, atas tuan. Dan kita turun pergi sekut, dua kot, 10, 20, gini mana kita turun buat kebajikan. Untuk buat sanggup penama ni, untuk buat kebajikan dalam membantu seseorang yang mati, untuk buat apa cara ni lah. Kita turun 10 kot, 20 kot. Maka tuan tak ada, cuma ada nazir orang juga duduk bercara. Itu bukan tuan. Maka panggil tak ada milik. Bila tak ada milik, syarat tak wajib, walau banyak beratus ribu pun tak wajib. Gitu? Dia tak ada tuan. Itu dia. Nah, itulah. Lepas tu kita mai tengok kitab yang kedua lah. Nah. Oh, nyata dia. Ha. Gana-gana? Ha, pas nak turun oleh mana rasa-rasa? Rasa nak turun oleh mana? Tu ke. Dia tanya. Kena ke dia, kita tanya dia, dia tanya kelik lagi nak turun oleh mana. Kita nak tanya dia nak turun oleh mana. Ini mak tanya masalah. No, ya, ada. Jadi begini, masalahnya buat padi dua kali setahun, dia kena kira masa ketam antara tahun yang pertama dengan tahun yang kedua. Yakni kita buat padi, hak-hak padi panggil padi ringin baru ni tu ketam dia baru sudah ya. Dengan nak ketam hak padi musim baru nak menanam baru ni. Ha, katakanlah tanah lagi siapa masuk ketat. Masa ketat bulan berapa, masa hak ketat padi ringin bulan berapa, kalau kira bulan atau ketat dua ni, tak lebih pada 12 bulan. Namanya di dalam tahun yang satu. Dia panggil. Ketat hak nu dengan ketat hak ni tak lebih pada 12 bulan sengih. Nama pada tahun yang satu. Maka pada tahun yang satu, kalaulah hak padi ringin tak sampai nisab. Tak sapa koda dia. Mari hok buat padi musim pun tak sapa juga. Tapi kalau hipung dua tu sapa, wajib zakat. Hok buat padi ringin boleh 300 gatal, misal kata. Buat padi musim pun boleh 300 gatal. Tiap-tiap 300 tak wajib zakat. 300 gatal padi, kalau gatal beras tu lainlah. Sebab 300 gatal beras ialah 600 padi dah tu. Nah, siapa dah nisab dia? Ha, hak nu 300 gatal padi, tak apa nisab, tak wajib zakat. Hak ni pula buat boleh 300 juga, tak apa nisab, tak wajib juga. Manakala dua tu jatuh lihat tahun tu lah, wajib hipung. Bila hipung, 300 dengan 300, jadi ni lah. Wajib keluar zakat. Nak cabut, 60 gatal. Ha, kalau kau ni pula, hak padi ringin, siapa nisab boleh 500 padi. Ha, wajib dah zakat keluar. Pemari awak pada musim, boleh pula sampai nisab. Ha, zakat masing-masing. Ha, zakat masing-masing. Ha, kalau awak pada musim, boleh 500 zakat. Awak pada ringin tak sampai, tapi ketel tak lebih pada 12. Kena turun awak ni, capur dengan awak ni. Mana jadi kena zakat juga. Awak ni 500, awak ni boleh 300 je. Capur, lapar lah. Ha, awak ni kena zakat. Awak ni pun kena zakat. Awak ni nak tubik 30, awak nak tubik 50. Ha, zakat arti menyuci, kita berhenti tu. Jangan witi kata kena wikut orang tu dah. Witi lagu tu letih lalu. Engkau kita buat. Kita buat kena wikut orang. Siap lalu. Tak ada pasal-pasal. Pihak kita bergala je ngok pedak demo. Pihak kita mengetah. Oh, tak sah. Pihak tak punya tolong. Datang bos apa. Mereka hala guni. Minta zakat masalah. Tak sah kira hak dia. Hak Allah Ta'ala raya hak dia. Hakul lisa'ili wal mahrum. Allazina fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Harta kita kerja, tapi Tuhan kata ingatlah di dalam harta milikmu tu ada hak bagi orang yang meminta. Orang yang tak malu yang minta, orang yang malu yang tak minta mahrum, tapi mu kena beri belaka. Karena hak orang tu bukan hak mu nah. Dalam 900 gatal, 90 gatal hak orang tu bukan hak mu. Mu tak selesai hak tu, mu lekatlah. Supaya kita buat kuduri boleh 900 ribu. Gol laut 100 ribu. Hak orang tu 100 tu. Kena cabut 100 tinggal 500 tu baru hak suci dia panggil. Kenapa nak? Mungkin kata orang buat kuduri ke demo. Bukan. Kena bayar laut demo. Gol berah demo. Ha, ni pun kita buat padi-buat padi syarat wajib ada dalam hartamu tu hak orang.
ada situ. Dalam 300 900 ada 90 mu nak cabut nah wui ketua. Hingga siapa kalau tua mai rebuk pun ada apa-apa. Kita tak berinya mai rebuk mai pada orang dia perak. Ada apa-apa. Bapa sarok menang, sahabat hak dia. Pas bila dia rebuk mai lagi kita lepas. Gak rupa nampak serupa rapah tapi sebenarnya dak teluti hak kita. Lah gimana? Boleh ni 100,000 tua, tua apa tua daging mai minta. Tu tak boleh bukan yang ambil 1,000 lagi perak. Salah dak lihat dia. Ha, berjawab. Salah apa yang ambil harga daging ni 100,000 tu tak sempat je. Gitu. Ha, gitu tak apa tu zakat. Zakat-zakat lah tu. Nak suci hak lagi ni kalau lagi tak keluar dia cuma beli hak lain. Ha, sabit tu rapai akhirat esok datang pada hadis akan dijadikan asyuja'ul aqra. Harta tak dikeluar zakat akan jadi ular ya pala bubuh pala botak. Apa pala botak? Kuat dah oh bisa dia tu. Akan turut tuai dia, tuai kata apa mu? Aku adalah harta mu dunia itu. Yang mu tak keluar, aku lah harta mu. Ni Tuhan jadi aku lah. Hari ni aku akan belik mu, akan pagut. Ha, sahabat tu lah. Bila kita pergi tu, jangan pergi kata, kau orang ada tuai dia dah. Dia panggil mustahikin tuai hak dia panggil. Duk dengan kita ni tuai hak. Kita beri ke dia, boleh hak dia, kita suci harta. Boleh pala pula dah, pala keluar zakat. Ibadat supaya semayat. Ha, ni ibadat badan ni ya. Ha, ni ibadat harta dia panggil. Ha, dia reti-reti masa tak ada saya lalu. Ha, ada-ada orang tak nak puasa Nabi kita demo. Dia kata, itulah. Eh, masa sikit dah ni. Eh. Ha, tak ada kena hamba ni. Makin surat soalan pun banyak keping.